السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali pada pagi hari ini kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, bangun di waktu pagi dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keamanan di wilayah kita, maka seakan karunia Allah begitu besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbih wa afiyan fi jasadih wa lahu kutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadhafiriha. Siapa yang bangun pagi dalam keadaan aman di rumahnya, sehat badannya, dan ada makanan pagi yang dia makan, maka seakan-akan dia diberikan dunia beserta seluruh perhiasannya. Subhanallah, ini kesyukuran yang hampir sering dilewati manusia. Aman, sehat, dan ada rezeki di pagi hari, dan salat berjamaah subuh merupakan nikmat juga yang terbesar di antara salat-salat yang lain, karena salat subuh adalah salat yang diramaikan oleh malaikat yang sip malam dan sip siang, yang tukar sipnya pada salat subuh berjamaah. Belum lagi dua rakaat sebelum subuh, rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Oleh karena itu, orang yang terlambat datang ke masjid sehingga tidak sempat salat dua rakaat sebelum subuh, Rasulullah diamkan, tidak melarangnya untuk diganti setelah selesai salat subuh. Terjadi pada masa Rasulullah, selesai salat subuh Rasulullah akan keluar, ada seorang solat dua rakaat setelah subuh. Kata Rasulullah, mah, apa ini? Kemudian laki-laki itu berkata, saya tadi terlambat ya Rasulullah, tidak sempat solat dua rakaat sebelum subuh. Nah, Rasulullah biarkan, karena pentingnya. Tapi ini bagi yang sudah rutin. Nah, kalau tidak rutin, hanya nunggu terlambatnya saja, ya tidak dianjurkan. Yang sudah rutin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat semacam ini terbiasa kita syukuri, terbiasa kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita betul-betul bersyukur atas kesempatan melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan materi subuh Sabtu tentang khazanah sunnah kita, saya ingin lanjutkan materi tadi malam sedikit. Sudah kita jelaskan tadi malam bagaimana ciri orang yang berkata Rabbunallah, kemudian ayat tersebut mengatakan summastaqamu. Kemudian orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, yang dimaksud adalah istiqamu ala siratil mustaqim ilman wa amalan. Yang dimaksud istiqamah adalah tetap berada pada jalan yang lurus atas dasar ilmu dan amal yang benar. Atas dasar ilmu dan amal yang benar. Ilmu dan amal yang benar, yang pertama adalah ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia yakini. Kata beliau, ini menunjukkan kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu dia mengetahui bahwa tidak ada satupun amal
yang dilakukan tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala diterima. Artinya setiap amal baru diterima kalau ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan artinya dia beramal sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ini adalah mutaba'ah, mengikuti Rasul. Dan terpenuhi dua syarat amal saleh. Yang pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mengikuti Rasulullah SAW. Tidak disebut amal saleh kalau dia mengikuti Rasulullah caranya, tapi tidak ikhlas kepada Allah. Atau sebaliknya, ikhlas betul karena Allah dia beramal, tapi amalnya tidak sesuai dengan cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keduanya merupakan mutiara dalam beramal. Mutiara. Ya, yang satu bentuknya, yang satu karatnya. Tidak ada karat seindah apapun tidak bernilai. Setinggi apapun karatnya kalau bentuknya tidak indah, tidak seperti mutiara juga tidak bernilai. Kemudian apa yang diperoleh orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah melaksanakan amal perintah ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatanazzalu alaihimul malaika, firman Allah malaikat turun. Kata beliau, malaikat turun terus menerus alaihim, kepada mereka. Kapan malaikat turun kepada mereka? Indal ihtidar, pada saat nyawa akan meregang, pada saat manusia akan meninggal dunia, pada saat-saat akhir, pada saat-saat sakaratul maut, pada saat nyawa akan keluar. Ini haibah, suatu keadaan hebat yang luar biasa. Sebelum orang mengalami masa hebat kedua dan ketiga. Masa yang hebat pertama saat sakaratul maut, saat hebat kedua pada di alam barzah, di alam kubur, kemudian yang hebat ketika di akhirat kelak. Syaitan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan dalam menyesatkan manusia seperti kesempatan pada saat sakaratul maut. Ini saat kritis, di mana orang kalau tidak memiliki ilmu, tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki ridha terhadap ketetapan Allah SWT, banyak tergelincir pada saat sakaratul maut. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon pada Allah husnul khatimah. Kita mohon kepada Allah terbebas, terselamatkan dari fitnah pada saat meninggal dunia. Sampai-sampai ada riwayat Rasulullah mengatakan, ma khatara bibalik fallahu laysa kadzalik. Apa yang terbesit dalam hatimu tentang Allah pada saat mau meninggal, maka Allah tidak begitu. Artinya syaitan membuat kita seolah-olah melihat Allah dan bertemu Allah pada saat mau mati. Seolah-olah melihat, tiba-tiba datang seberkas cahaya dan wajah mengatakan, aku Allah Rabbmu, ku ampuni semua dosamu. Itu syaitan. Syaitan datang. Rasulullah katakan, "Fallahu laisa kadzalik." Allah tidak begitu. Tidak mungkin Allah dapat dilihat di bumi. Ini harus diyakini betul. Apa firman Allah ketika Nabi Musa minta? Qala rabbi anzir an qala rabbi wa qala Musa, ketika berkata Musa pada Allah Subhanahu wa taala, "Arini anzur ilaik." Perlihatkanlah dirimu ya Allah supaya aku dapat melihatmu. Apa firman Allah? Qala lan tarani. Lan, bahasa Arab artinya impossible, tidak mungkin, tidak bisa, tidak dapat Allah dilihat di bumi. Kalau ada bayangan atau kelihatan, maka itu syaitan. Dan Rasul dan seluruh sahabat dan semua ulama mengatakan, di bumi Allah tidak dapat dilihat sama sekali. Tapi di akhirat, alhamdulillah, orang yang beriman dapat melihat Allah. Nah, itu dibuat oleh syaitan pada saat mau mati. Nah, pada saat itulah malaikat turun kepada orang yang selalu mengatakan Rabbuna Allah, lalu dia mengikuti apa saja yang ditetapkan Allah melalui Rasulnya.
Apa kata malaikat pada saat itu? Alla takhafu, jangan khawatir, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Apa yang dimaksud dengan alla takhafu? Kata ulama tafsir mengatakan, jangan kamu khawatir takut terhadap akhirat yang akan kamu tuju. Jangan khawatir karena kamu sudah membawa bekal. Jangan khawatir, kami akan menemanimu. Jadi ketika orang mau mati, segala hal yang akan dilaluinya nanti betul-betul membuat dia takut. Semua orang. Malaikat membisikkan, la takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Pada saat yang sama kita takut melihat apa yang akan kita lalui, muncul rasa sedih yang hebat ketika melihat apa yang akan kita tinggal. Kata beliau, ma khalaftum minad dunya, apa yang kalian tinggalkan di dunia berupa keluarga, anak, harta, dan hutang. Hutang termasuk. Mungkin saat kita belum meninggal, Allah gampanglah hutang nanti. Di waktu mau mati, Pak, datang itu hutang. Kata beliau apa? Keluarga, maksudnya istri, anak, harta, dan hutang. Tapi orang yang beriman, yang berhutang, yang tidak mampu membayar hutang, bukan tidak mau membayar hutang, malaikat datang mengatakan, nahnu nakhlufukum alaih. Nanti kami akan ganti hutangmu, kata malaikat. Punya hutang, tidak berniat membayar atau tidak berusaha untuk membayar. Subhanallah. Jangankan kita, Pak, mujahid fi sabilillah, yang berperang berkali-kali bersama Rasulullah SAW membela Islam, ketika meninggal punya hutang, tidak urus. Hutangnya dulu. Ditunda semua janji bagi mujahid fi sabilillah. Ditunda semuanya, enggak diberikan sebelum hutangnya lunas. Apalagi kita, Pak. Jadi saya sering katakan, hindari dua hal. Berhutang dan meminta kepada orang lain. Satu apa, Pak? Berhutang. Kedua, meminta. Kecuali amat sangat terpaksa. Amat sangat terpaksa. Ya, sudah kita bahas ini, Pak, ya, masalah berhutang dan meminta. Kemudian, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan para malaikat ini mengatakan, bergembiralah, bergembiralah, jangan takut. Tuh, lihat surga yang diberikan kepada kalian, yang Allah janjikan kepada kalian bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dengan keterangan yang sudah kita jelaskan tadi malam, kemudian diiringi dengan keikhlasan beramal karena Allah. Walaupun sedikit, Pak, sedikit berkualitas. Apa kualitas amal yang sedikit? Satu, amalnya hak, benar. Amalnya hak, benar, dikerjakan karena Allah. Kemudian caranya betul seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Walaupun sedikit, salat betul-betul dia lakukan karena Allah. Dari mulai takbir sampai sujud, dia pelajari bagaimana Rasulullah SAW salat. Bahkan subhanallah, bapak keluar rumah, tapi keluar rumah bapak betul-betul untuk yang hak, walaupun tidak sesuatu yang bernilai tinggi, tapi yang asal tidak haram, keluar rumah. Lalu bapak keluar rumah dengan cara Rasulullah SAW keluar rumah, dijamin oleh Rasulullah, kita akan dilindungi, tidak akan digoda syaitan. Bahkan syaitan pun berteriak mengatakan, apa daya kita lagi sama orang yang sudah berlindung kepada Allah. Siapa yang menuntun dan mengajarkan kita sehingga mendapat jaminan ini? Rasulullah SAW. Dapat kabar gembira. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati dan pikiran kita terisi penuh dengan ilmu bahwa segala apa yang ada pada kita hari ini dalam bentuk apapun itu rezeki pemberian Allah. Apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, baik susah maupun senang, mudah atau susah, berat atau ringan, banyak atau sedikit, itu pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat mengatur kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian aturan-aturannya, menyenangkan atau menyulitkan. Aturannya yang membuat kita semangat atau malas. Tetap harus kita ridha, senang menerimanya. Kemudian istislam, kita tunduk melakukannya.
Maka dengan hal semacam ini, orang terus istiqamah dalam keadaan ini. Istiqamah. Istiqamah, tidak bergeser, tidak berpindah, tetap sebagaimana disampaikan oleh khatib Jumat kemarin, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Tetap kita berusaha menunjukkan kita hamba. Maka orang yang semacam inilah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah karuniakan juga kepada kita ketika dia akan meninggal dunia, pada saat suasana hebat melanda seseorang, malaikat turun. Turun. Bahkan kalau Bapak ingat kajian tentang hari kiamat waktu itu, ketika orang yang datang meninggal, datang malaikat membawa kain kafan dari langit dan membawa wewangian dari surga untuk menyambut nafs al-mutmainnah, untuk menyambut jiwa-jiwa yang tentram, jiwa orang beriman, dibawa naik ke langit, bertemu dengan malaikat penjaga pertama. Siapa ini jiwa yang harum mewangi? Oh, si fulan bin fulan. Diizinkan naik sampai terus, kemudian diturunkan lagi ke bumi untuk mendapatkan proses perjalanan melalui alam barzakh setelah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk perjalanan orang yang beriman. Oleh karena itu hati-hati kalau berkaitan dengan iman. Hati-hati kalau itu urusan akidah. Karena meleset sedikit, maka iman yang kita miliki tidak dianggap. Menyeleweng sedikit akidah, tidak akan diresmikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap gagal. Jangan satu pun kesyirikan menyampuri iman kita. Jangan sampai ada kesyirikan menodai akidah kita. Lurus. Segera tinggalkan, Pak. Segera jauhi apa saja yang akan mengotori iman. Ini pondasi yang tidak boleh kotor. Sebagus apapun amal kita, setinggi apapun ilmu dan sedekah kita, kalau akidah ini bercampur kesyirikan, iman bercampur dinodai oleh syirik, maka hapus. Habitat a'maluhum. Terhapus seluruh amalnya. Apa saja keyakinan yang bukan dari Allah, dari Rasul, segera dibuang. Mohon kepada Allah waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Serius dan betul-betul dari hati yang paling ikhlas waktu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul berjuang untuk mendapatkan jalan kami, kata Allah, pasti kami beri petunjuk. Jadi waktu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, Pak, betul-betul mohon supaya kita diberi jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah iman, akidah yang lurus dan sahihah, dan amal yang betul-betul dikerjakan karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu siratal mustaqim. Siapa yang menjelaskannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang kami minta, ya Allah, jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang yang telah diberi nikmat itu? Rasul dan orang-orang yang bersamanya. Ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Itulah orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Nabi, tidak mungkin kita berdoa dan berusaha untuk jadi nabi. Kans ini sudah lewat. Siddiqin, orang yang pertama membenarkan kebenaran Al-Quran, Islam, dan Rasul. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga kansnya sudah lewat. Syuhada, orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mesti perang. Li'la'i kalimatillah, untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, tidak mesti perang. Tapi kalau ada perang, maka tidak ada amal saleh yang lain. Kalau ada amir, pemerintah menetapkan adanya perang, karena perang harus ditetapkan oleh pemerintah. Tidak boleh kelompok menetapkan perang. Harus amir, harus pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan perang, karena perang fisabilillah itu jelas
ada perintah, ada musuh, ada wilayah perang, ada pasukan, dan ada persiapan. Kalau tidak terpenuhi lima ini, tidak disebut jihad fisabilillah dalam perang. Kenapa? Harus jelas wilayahnya. Kalau wilayahnya tidak jelas, kapan orang disebut lari dari perang? Jadi keluar dari wilayah itu dianggap murtad, lari. Nah, kalau wilayah tidak jelas, terus perintah. Perintah siapa ini yang dijalankan untuk perang? Terus jelas musuhnya. Jangan-jangan musuh kita juga saudara kita. Jadi jelas perintah, ada wilayah, ada musuh, ada tentara, ada persiapan. Baik. Orang yang jihad syuhada, ada kans untuk menjadi syuhada? InsyaAllah ada. Selama kita berusaha menegakkan kalimat Allah di mana saja. Yang terakhir, salihin. Orang yang bukan nabi, bukan juga siddiqin, bukan juga pejuang di jalan Allah, tapi orang yang salih. Yaitu orang yang beriman dengan benar kepada Allah dan beramal sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Salih. Ini yang diberi nikmat oleh Allah. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ala jalan orang ini. Setelah minta kita diam, Pak? Tidak. Alhamdulillah, seperti ini kita belajar. Belajar untuk mengetahui apa saja yang diketahui oleh orang-orang yang salih. Apa ilmunya, apa amalnya. Oleh karena itu, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara serius, ihdinas siratal mustaqim. Itulah lanjutan dari sisa penjelasan materi tadi malam. Kemudian pada subuh ini masih ada waktu 20 menit, kita akan pelajari khazanah sunnah yang akan kita pelajari pada hari ini. Saya selalu sampaikan beberapa hal berkaitan dengan sunnah yang sudah umum kita lihat, tapi kita lihat saja, tidak mengetahui betul ilmunya dan cara mengamalkannya. Sebagaimana yang sudah berlalu, angin, sumpah, melihat orang terkena musibah, satu hal yang sering, tapi sebagian dari kita tidak tahu apa yang harus dilakukan sesuai sunnah. Nah, sekarang kita bicara tentang bersin dan menguap, angop, menguap. Bersin dan menguap, hal yang lumrah terjadi, umum. Tapi yang tidak umum adalah kebiasaan sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bersin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum," jika salah seorang dari kalian bersin, "falyakul alhamdulillah." Dia ucapkan alhamdulillah. "Wal yakul akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Kemudian hendaklah saudaranya atau teman lain mengucapkan yarhamukallah. Apa, Pak? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Fa idza qala yarhamukallah, jika dia mengatakan yarhamukallah, "wal yakul," maka hendaklah orang tadi yang bersin mengucapkan, nah ini yang sering. Kalau alhamdulillah, yarhamukallah, sudah umum alhamdulillah. Tapi yang bersin ketika diucapkan yarhamukallah, kata Rasul, hendaklah mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apa, Pak? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ini tadi saya mau tulis cuma sebaris. InsyaAllah jamaah bisa hafal lah. Yang belum tahu, yang sudah tahu teringat kembali. Apa, Pak? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Coba, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Wa yuslihu balakum. Nah, jadi kalau kita bersin alhamdulillah, ada yang mengucapkan yarhamukallah, kita jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sudah sampai situ, jangan lagi tambah amin, syukran, afwan, jazakumullah khairan, wa iyyak. Woi, panjang sekali lagi nanti. Tidak selesai. Sampai situ aja. Cukup alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Kemudian yang bersin mengucapkan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yarhamukallah artinya semoga Allah merahmatimu.
Kalau itu penyakit, semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau itu bukan penyakit, semoga Allah menyayangimu. Kemudian dijawab oleh yang bersin, yahdikumullah. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu. Subhanallah, lewat bersin saja kita sudah mendapat kebaikan yang luar biasa dari doa. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki hatimu, memperbaiki keadaanmu. Rasa-rasanya, Pak, kita mau tunggu-tunggu orang bersin supaya dia bisa mendoakan kita seperti ini. Tapi kadang-kadang ada yang bersin, Hashim, yarhamukallah, matur suwun, kata. Tidak ada jawab. Yahdikum, matur suwun. Atau yarhamukallah, gih. Jangan dijawab penggih, Pak. Atau ye. Ya. Tapi jawab dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau terkadang orang bersin kita bilang, "Wah, flu ketoke, flu ketoke." Apa? Kayaknya flu itu. Dia bilang, "Iya, kayaknya." Enggak ada doa lewat. Jadi yarhamukallah. Tapi juga jangan terlalu keras, Pak. Seperti misalnya kita duduk di bis paling depan, yang bersin paling belakang, kayak orang azan, yarhamukallah. Kalau kita mau datang, seperti ada suatu riwayat, salah seorang perawi hadis naik kapal. Dari kapal, kapalnya belum jalan. Kemudian mendengar ada di pinggir pantai, ada orang bersin. Kemudian tidak bisa keluar kalau tidak membayar tukang penyeberang satu dinar, satu dirham. Dia bayar satu dirham untuk diseberangkan ke pantai sementara untuk mengucapkan yarhamukallah, subhanallah. Ini perawi hadis, salah seorang perawi hadis. Balik lagi. Kemudian orang sekapal itu ada yang bermimpi malamnya mengatakan si fulan telah memberi surga dengan satu dirham. Dari mana dapat surga, Pak? Datang ke orang bersin mengucapkan yarhamukallah. Apalagi di samping kita. Apalagi bapak di room kontrol di atas. Mutual bawah turun, yarhamukallah, naik lagi. Mungkin kita bilang, wah lebay, apa lebay. Tapi inilah subhanallah, semangat melakukan sunnah membuat orang mudah mendapatkan kebaikan. Mudah, karena kita agak sedikit memang jarang memproklamirkan dan membumikan sunnah. Jadi sedikit agak kurang begitu nyaman ketika membiasakan amaliyah sunnah. Mungkin di bis, Pak, yang paling sering mungkin yang masuk malam mungkin ya. Kalau jangan masuk bis pakai AC, tiba-tiba setelah langsung, Hashim, semangat Bapak, yarhamukallah. Saat lagi balik lagi, yarhamukallah, berapa sudah, subhanallah. Walaupun orang bilang, kamu tak kira apa, cuma doa ya. Tidak usah pedulikan, kita mau ngejar surga ini. Tidak ada orang marah nempelin kita karena mengucapkan yarhamukallah. Coba di bandara, Pak, urusan jadi mudah gara-gara yarhamukallah. Petugasnya bersin langsung dengan yarhamukallah. Wah, langsung dibantu, Pak, semuanya malah cepat masuk. Yarhamukallah. Dia juga masya Allah senang didoakan. Kita ucapkan juga terima kasih, jazakallah khair. Juga orang senang. Baik, jadi apa ucapannya, Pak? Yarhamukallah. Kemudian kita yang bersin mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Waduh, nanti sampai rumah lali meneh. Ya, insyaallah nanti kalau memang dituliskan lagi. Baik. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maupun di luar salat dikatakan bahwa dari Abu Hurairah, inna tasya'uba minas syaitan. Angop, menguap itu dari syaitan. Menguap dari syaitan, angop. Kata Rasulullah kemudian, fa'idha tasya'aba ahadukum falyaruddahu. Maka jika ada seorang dari kalian hendak menguap, ditahan. Mastata'a semampunya. Kalau tidak tahan juga, harus terbuka, segera ditutup. Ditutup mulutnya dengan tangan atau dibalik. Fa'idha qala, hah, kata Rajika, dia mengucapkan sampai keluar. Hah. Kadang waktu sholat, tangannya bersedekap, tidak berani gerak. Jadi anggap, tapi wah.
Kata Rasulullah SAW, dohikas syaitan. Syaitan tertawa, terbahak-bahak melihat orang yang angop sampai bersuara, ha. Ada di hadis riwayat lain, ha, ha. Sampai dua kali. Nah, kemudian, ketika orang bersin, tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak usah bilang, yarhamukallah. Jadi kita dengar dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin, diam saja. Dia bilang, bilang alhamdulillah mas. Supaya kita mendoakannya. Sudah dalam hati. Ya dalam hati juga kita bilang, yarhamukallah. Di mana tahu orang dalam hati? Jadi dalam sebuah hadis sebutkan, fa'idha hamidallah fashammitu. Jika dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Fa'in lam yahmadillah falatushammitu. Kalau dia tidak mengucap alhamdulillah, jangan ucapkan yarhamukallah. Jadi dia kedengaran. Nah, misalnya dia agak sungkan-sungkan keras alhamdulillah waktu dia bersin, dia di depan bis, Pak Dibio sebelah kiri, Pak Agus sebelah kanan, sama-sama jamaah masjid, begitu bersin dia noleh ke Pak Dibio, alhamdulillah. Nah, tidak keras, Pak Dibio juga bilang yarhamukallah jarak jauh. Yahdikum Allah islah balakum. Orang lain, oh potoh bisik-bisik iki. Ah, sampaikan bersin dia mengucapkan alhamdulillah, saya yarhamukallah. Lah kok saya dijawab menehiku? Lah kok masih panjang tadi? Ah, itu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Subhanallah, dalam bis bisa dakwah. Ya anda usah terlalu tinggi-tinggi. Yang ini aja dulu. Yang biasa, yang rutin kita ketemukan di dalam kehidupan kita, kita bumikan. Kita jadikan kebiasaan kita. Baik Pak. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di lain riwayat dikatakan fa idza tasya'aba ahadukum, jika salah seorang menguap, dakhala syaitan. Syaitan masuk ke dalamnya. Ah, cuman ini kemudian diperselisihkan ulama. Bagaimana syaitan masuk orang dalam keadaan salat? Salat itu kan zikir kepada Allah. Tapi yang lain mengatakan pada saat orang sedang angop, menguap, tidak ditutup mukanya, atau dibiarkan tidak ditahannya, atau tidak ditutupnya, setan masuk. Nah, masuknya itu ada dua maknanya. Yang pertama, masuk godaannya pada kita, sehingga lalai dalam seluruh urusan sholat. Makna yang kedua, betul-betul masuk mengikuti aliran darah, sehingga seluruh gerakannya hanya berisi pikiran-pikiran khayalan macam-macam yang lain. Nah, adapun kemudian bersin, kita boleh mengucapkan alhamdulillah dalam sholat Pak. Dalam sholat kita ucapkan bersin alhamdulillah. Yang tidak boleh, tetangga tidak boleh mengucapkan yarhamukallah. Terjadi pada zaman Rasulullah SAW, sahabat sholat, ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ada orang badui, badui ini orang pedalaman yang datang ke masjid Rasulullah, mengucapkan yarhamukallah katanya. Nah sahabat lain memukul pahanya mengatakan diam, Jangan berisik. Wah dia ikut juga. Kenapa? Tambah juga ikut. Ya, namanya orang jarang ikut ngaji Pak, dari jauh pedalaman. Ayo malah marah dia. Apa kue katanya. Ribut. Nah, selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini, la yasluh min kalamin nas illa dzikrullah wa tilawatil Quran. Sungguhnya sholat ini tidak layak ucapan manusia masuk ke dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan tilawatul Quran. Hanya gitu Rasulullah mengatakan, tidak menegur langsung. Subhanallah, orang itu mengatakan, alangkah sejuknya teguran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wallahu alam sempat dia mengatakan, Allahummarham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Nabi Muhammad, jangan rahmat yang lainnya. Saking senangnya dapat nasihat dari Rasulullah yang sejuk, yang tadi marah-marah dianggapnya tidak suka, dia tidak doakan. Termasuk sama seperti seorang laki-laki yang kencing di masjid, kemudian Umar bin Khattab dan beberapa sahabat lain ingin melakukan sesuatu kepadanya. Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan. Sampai selesai orang itu buang air kecil, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diperintahkan Rasulullah ambil air dan disuruh mengguyurnya. Nah ini juga orang badui melihat pribadi Rasulullah yang amat agung dan santun seperti ini, membuat dia juga kalau tidak salah berkata yang sama, ya Allah beri kami rahmat
jangan yang lain. Artinya begitu besar pengaruhnya ya, orang yang mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama dalam perilaku. Nah, jadi ketika orang menguap, setan masuk ke dalamnya. Entah itu berupa gangguan atau setan berada dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, ketika akan menguap, berusaha ditahan, Pak. Yang paling baik waktu sholat terutama, waktu menguap itu ditahan. Jangan sampai menguap. Kalau tidak mampu juga, segera ditutup. Kemudian ucapan yang bersin, boleh mengucap Alhamdulillah. Kemudian yang menguap pun, sebenarnya ini, Pak. Ada banyak ulama yang mengatakan bahwa hampir seluruh hadis yang berkaitan dengan menguap, tidak ada satupun hadis yang mengajarkan kita mengucapkan auzubillah. Ini menarik. Padahal kebiasaan kita setiap auzubillah minasyaitonir rajim. Auzubillah minasyaitonir rajim. Dan ini biasa dan termasuk saya. Kebiasaan itu sudah berakar urat dari dulu. Tapi saya baca pendapat ulama, tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa mengucapkan auzubillah yang disuruh tahan atau tutup. Nah, kalau kemudian setelah kita amalkan sunnah, kita merasa kita seperti digoda syaitan, baca auzubillah. Tapi bukan bacaan orang menguap. Oleh karena itu, waktu sholat pun tidak perlu. Tapi alhamdulillah adalah bacaan sunnah ketika selesai bersin, ucapkan pada saat sholat sekalipun. Alhamdulillah. Tapi tidak dijawab, yarhamukallah. Nah, itulah beberapa sunnah yang berkaitan dengan bersin dan menguap. Dua hal yang sering kita kerjakan, sering kita lihat orang lain mengerjakannya, namun sebagian kita tidak terbiasa melakukan sunnah walaupun sudah mengerti. Dan mari kita biasakan untuk mengucapkan alhamdulillah, terdengar suaranya oleh orang di dekat kita, dan yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang mendengar kalimat yarhamukallah itu menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Seandainya belum hafal saja, belum hafal juga, cukup yahdikumullah saja. Yahdikumullah. Tapi dihafalkan yang baik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sama-sama, Pak. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lagi sekali, Pak. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kalian, kepada kita semua, dan memperbaiki keadaan dan memperbaiki hati kita semua, sehingga lembut hati menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala, lembut hati menerima tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berada pada sirat al-mustaqim, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membimbing dan memberi karunia kepada kita sehingga kita ada pada barisan orang-orang yang disebut wasyuhada wassalihin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.